Halo Gan, kembali lagi bersama Mas Faris nih. Lebaran atau Idul Fitri mungkin sudah sering kita dengar atau sangat familiar di telinga kita, apalagi bagi umat muslim di dunia. Mungkin lebaran adalah hal yang paling ditunggu agan dan aganwati semua. Ya, dengan datangnya lebaran, kita dapat berkumpul dengan sanak keluarga yang merantau dan pulang kampung. Saat lebaran, kita harus tetap tampil hits Gan, agar bisa dapat jodoh. Nah, barang berikut ini dapat membuat agan atau aganwati bisa tampil kece selama lebaran. Sebelum melanjutkan video ini, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan cara subscribe channel ini dan share juga like, oke? Pertama, jam tangan. Ya, benar sekali. Yang pertama adalah jam tangan, kan? Jam tangan ada banyak varian dan jenis sistem movement-nya, dan harganya yang bikin nangis. Jadi, jam tangan harus agan miliki nih, saat silaturahmi ke rumah, gebetan, atau ke tetangga, biar tampil kece dan juga dapat nilai positif dari orang lain. Dua, baju muslim. Ya, yang kedua ada baju muslim atau baju koko nih Gansis. Biar kita bisa tampil kece mirip Kak Aya, namun baju muslim bisa bikin kita atau sister tambah kece dan berkesan rapi. Kan kalau lebaran pakai kaos kurang sopan ya, kali aja ntar Kak Aya bisa jadi calon kan. Tiga, mobil atau motor. Kalau agan bawa motor atau mobil kece, pasti auto nempel di pasangan karena kita sudah dianggap mampu sama calon mertua. Tingkat kegantengan agan menambah 200% kalau agan bawa motor atau mobil yang kece. Empat, smartphone. Pakai HP yang lagi ngehits dan harganya selangit kan, biar makin kece kalau kata orang, HPmu derajatmu. Auto bikin agan idaman mertua nih. 5. Sepatu. Biar lebaran makin kece, sepatu juga harus kece kan, apalagi brand Superman itu. Superman. Sepatu sebagai pilihan utama saat silaturahmi ya, karena bisa bikin agan atau sista nambah kece badai. Nah, itulah benda kece yang bikin lebaran agan makin hits. Hits adalah hak segala manusia kan, jangan ragu atau malu untuk tampil kece. Terima kasih telah menonton dan subscribe video ini. Jangan lupa untuk share video ini agar teman-teman kalian tahu.